Ternyata ada pertukaran pemain yang dianggap tak masuk akal antara Inter dan Juventus pada tahun 2004, Juventus dianggap berhasil menipu Inter dengan merelakan bek kelas dunia mereka, Fabio Cannavaro. Inter melepas Cannavaro karena sering dibekap cedera, dan Inter mendapatkan kiper Fabian Carini yang sudah tidak dibutuhkan di Juve. Namun, keputusan itu sangat merugikan Inter karena Cannavaro sukses meraih 2 Scudetto Serie A berturut-turut bersama Juve. Tapi sayang sekali kedua gelar itu harus dicabut karena Juventus tersangkut skandal Calciopoli. Ada juga kabar baiknya, permainan Cannavaro meningkat saat membela La Vecchia Signora. Selain itu, ia juga berhasil membawa tim nasional Italia meraih Piala Dunia 2006 dan meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama. Sementara itu, Inter hanya mampu memasang Carini sebagai kiper ketiga. Siapakah yang untung dan yang rugi dari pertukaran ini?